Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Taipix. Video kali ini kita akan bermain game Arknights lagi, yaitu kita akan menyelesaikan story-nya ya. Kita akan langsung ke stage 6. Oke, kita langsung aja, let's go. Stage 6 on. Nah, ini chapter keempat nih. Adang dulu, chapter keempat kayaknya. Adang. Chapter apa sih? Ada komen chapter kedua nih. Oh iya, chapter kedua nih. Menguasai mata gila di sini. Sayang banget. Jadi jika kalian menuju chapter 2, kalian akan berhadapan dengan boss Nova. Salah satu boss yang paling sedih yang gua hadapi. Sayang sekali ya. Seandainya jika ada pilihan, aku lebih memilih menyelamatkan itu. Lumayan, jadi operator. Tipe S, jangan ada operator kita bertipe S di sini. Ada-ada, cuma kurang lah, sebagus bosnya. Oke, di sini kita akan pakai operator bintang 2 ya. Oke, kita pakai siapa ya? Yato, Yato aja lah. Ditumbal. Yato, Yato suru. Sebenarnya di store gini Yato OP juga sih, tapi di gameplay ya gak OP, cuma tetap aja dipakai gitu ditumbal. Kayak serangan meteor kah, tetap lagi ditumban. Oke. Ada dua kubus di sini. Kotak-kotak. Lindungi kotak biru nih, jangan sampai musuh masuk ke pertahanan. Oke, itulah gunanya operator bintang 2 ya, cuy. DP cost-nya rendah. Nah, jadi kalau kita menghandle. Oke, kita taruh sniper di sini. Jadi kalian harus bawa sniper 2 cuy. Cukupnya aja bawa alat. Mina, watashi ni tsuzuke. Merate. Oke, nice. Kita taruh hibikus di sini. Koko wa anzen desu. Oke, suku kita bawa tank 2 aja. Kita bawa tank 2 ya. Karena wajib. Kita petah. Koko desu. Mina, watashi ni koko kanai de. Oke, nice. Kita taruh charge di gun. Yokai. Oke, kita taruh plonic. Ah, plonic belum gunung lagi. Lambat. Oke, kita taruh plonic. Oke, nice. Musuhnya kali ini gampang ya, cuy. Untuk story limanya ya. Jadi kalian, jika kesulitan menghadapi strategi ini, kalian bisa tonton video ini ya, kalian kesulitan. Jadi kalian bisa tiru strategi ini ya, cuy. Strategi ini paling mudah, paling bagus. Ya, ada bagus-bagus juga. Jadi banyak pakai operator bintang 6. Oke, thank you for Nick. Oke, thank you guys untuk video kali ini. Oke, ada tambahan lagi. Genki ga ii janai ka. Jika kalian sulit mencari bahan, kalian bisa ke sini ya. Nah nih, ini bukannya pada jetpot tertentu seperti senang rasa, kamu buat tekan. Oke. Untuk, jadi untuk apa sih, bahan-bahannya kita sisaikan dulu untuk stage-nya itu agar bisa mendapatkan bahan lebih tinggi ya untuk kebutuhan operator ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tunggu video selanjutnya. Thank you. Goodbye.